Oke, kita ke gameplaynya saja. Berbeda ini tadi, ini korup cuy. Datanya korup lagi loh. Ya maklum, HP gua udah penuh, memorinya udah penuh. Jadi kita bentaran doang. Kita gas-gas. Ini gua masih kurang paham juga nih, kayak gini nih. Pemainannya kayak gini. Kok bisa gitu? Oh, ini sesuai jalurnya atau gimana ya? Gokil. Mantap juga nih karakter MC-nya nih. Oke, ada anaknya juga. Oh, gimana kau? Mana? Oh, kayak gini loh. Waduh, mantap. Ada lurnya ternyata ya. Kita suruh ikutin yang warna kuning-kuning gitu ya. Kayaknya ya. Gua nggak tahu juga. Kalau gua salah tolong komen aja di bawah ya. Kita langsung recruit ya. Oke, kita ke gacanya. Gas. Ini nih yang kita tunggu-tunggu ya. Kalau ada game gacha, kita masuk. Ke apa nih? Satu kali. Oh gini ya, anu gacanya. Oh ditekan. White Bang bintang 4. Mr. Blank ya. Authorization apa nih? Oh, naikkan level kah? Breakthrough upgrade. Oke, siap. Oh, ini. Oh, levelnya ya. Terus, kemana lagi nih? Formasi. Oke, siap. Tambah lagi nih, yang karakter tadi nih. Ini kayaknya medis ya? Iya, medis nih. Explore. Oke, siap. Oh, ini stack story-nya ya. Oke, untuk beberapa saat ini ada apa karakter-karakter tentu ya sesuai dengan anu. Ini yang di kiri atas ini, yang di tengah ini memiliki apa namanya? Itu bisa sesuai warna ya. Ini gua sudah mulai paham nih. Ini sesuai warna jalan untuk karakternya ya. Ini disuruh kita lewat sini, terus kita disuruh mutar karena kita ngambil kombonya ya, ngambil combo tertentu. Semakin kombonya kuat, maka semakin kuatlah serangan dari kita, terutama yang terakhir nih. Tuh langsung mati kan, satu kali hit ya, bukan satu kali hit, satu kali ronde jalan ya. Terus nah, disuruh gunakan ini apalagi nih. Wow, tuh warnanya tuh jadi berubah ya, jadi makin banyak ya warnanya ya. Jadi kita gimana caranya? Kayaknya gini aja lah. Tuh langsung gas. Mantap. Udah mulai GG ya kita ya. Baru saja mulai ya. Oke, itulah jadi gameplay, sedikit gameplay. Terus kita langsungkan ke gacha lah ya. Oke, karena tadi itu datanya korup ya, seperti yang gua bilang di awal, jadi gua ngulang lagi dari awal ya. Bukan ngulang dari awal sih, ya kita ngulang lah. So guys, balik lagi bareng gua dan Dream Maulana di game Alchemy Story, yang dimana ini game baru dirilis. Maksudnya baru dirilis tadi sore, tadi pagi, jam tanggal 17 ya. Sekarang tanggal 17 Juni. Oke. Dan di sini adalah beberapa game-game yang kayak gimana, catur-catur gitulah.
Gua nggak tahu juga gameplaynya gimana. Itu kayaknya harus sesuai dari warna-warnanya ya. Nah, di sini kita langsung gaskan gacha. Dimana ini seperti biasa nama gua Andana, tetap Andana. Dan beberapa saat ada something-something juga. Thank for pre-register. Oke, siap. Terima kasih. Memangnya ada apa ini? Apa yang kita dapatkan? Apakah ada karakter baru? Maka gak ada karakter baru. Ya, di sini sebutan dari karakternya ini Aurorian. Itu kalian bisa dapetin di sini. Dan ini nih, karakter ini udah gua incaran gua nih. Jadi aman-aman saja ya. Kalau gua mau gacha, kalau ampas aman saja ya. Karena yang pilihan gua sudah dapat duluan. Dan ini nih, nah ini seperti someone ya. Kayak pernah kenal ini. Ini Tomimi ya, Tomimi ya, mirip Tomimi cuy. Langsung saja gas kan, ini karena quest tadi, jadi kita request saja ya. Kita gas gacha. Nge-lag pak. Wah ada banner ya. Wah ada bannernya anjir. Berapa banner pak? 4 cuy. 4 biji. Wala apa nih? Iridon, Gabriel, sama. Ini gacha, bahan gachanya apa pak? Kayaknya sih ini sih, 10 kali lah ya. Kita coba lah ya. 10 kali dan gas. Apakah yang kita dapat? Apakah kita mendapatkan apa namanya? Karakter SSR. Oke, kayaknya sih dapat SSR. Satu warna emas tuh. Jani. Ini nih siapa nih? Semoga karakter yang gua pengen Barton. Aduh, coba. No, why? Coba pasta kurma. Gak apa-apa lah. Malah coba. Dan ini siapa kali lagi? Bintang 3. Sugar Nitro. Dapet dia lagi. Lumayan sih bagus ya animasinya ya. Well, seliucid ya. Mikeni. Kurir. Ada kurirnya juga ya. Faksi kurir. Ular. Apa tuh? Dapat dia lagi kan? Skip. Oke, karakter barunya seperti ini loh. Oke, lanjut lagi. Jadi itulah dia gacanya untuk saat ini ya. Oh ya, misalkan kalian mau main juga itu nanti itu kan ada pilihan server ya. Kalau gua sih server global, karena server global nanti di situ ada pilihan Indonesia ya. Setelah kalian memilih global nanti itu, gua nggak tahu juga itu pilihan yang lain, tapi nggak tahu lah. Karena apa? Setelah kalian milih server, kalian tidak bisa mengubahnya lagi. Oke, terima kasih. Dah mungkin hanya itu saja untuk dari video ini, video pertama dari Alchemy Story. Silakan kalau mau add silakan Andana. Ini untuk sementara kita main di HP saja karena di emulator itu kagak muncul pak. Itu alasannya kenapa gua main di HP ya. Dan untuk sementara kita jangan pakai facecam lah ya. Oke, dah itu saja. Jika kalian suka jangan lupa diberi like dan subscribe juga channel ini supaya tidak stuck. Waduh, udah jarang nih gua bikin konten-konten video beginian. Oke, sampai jumpa di live stream berikutnya. Bye bye.